yang intinya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini. Dan pada kesempatan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, kita perlu menggelorakan perjuangan para pahlawan kita. Kemudian kita juga perlu mengingatkan bahwa gegap gempita generasi muda pada zamannya dengan keluarnya ikrar Sumpah Pemuda itu. Untuk itu, pesan saya kepada para siswa-siswi SMA IT Kabupaten Ibnu Abdas Kabupaten Klaten ini, agar semangat dalam belajar, harus bisa menjadi generasi muda yang cemerlang, generasi muda yang cerdas, inspiratif, dan inovatif.